Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hairi. Saya dari semester 1. Di sini saya akan menjelaskan hasil PowerPoint yang telah saya buat tentang permainan bola voli dengan dosen pengampu Pak Andrian Sah, SPD MPD. Permainan bola voli. A. Teknik dasar serangan bola voli. Teknik dasar serangan bola voli terbagi menjadi dua, yaitu smash dan service. Smash adalah pukulan serangan yang keras dan mematikan. Oleh sebab itu, yang perlu diperhatikan pelaku smash adalah kecepatan, ketepatan, dan mengarahkan bola. Dua, service. Service adalah pukulan bola yang dilakukan dari belakang garis akhir lapangan permainan. Bola dipukul sampai melewati net ke daerah lawan. C. Teknik membangun serangan bola voli. Teknik ataupun strategi serangan dalam melakukan permainan bola voli dilakukan untuk mencetak angka sebanyak-banyak mungkin. Adapun gerakan strategi atau teknik serangan dalam permainan bola voli dapat dilakukan secara individu oleh seseorang permainan atau oleh seluruh tim. 1. Serangan perseorangan. 2. Serangan secara berkelompok bisa dimaksudkan sebagai rangkaian gerakan menerima bola, mengumpan hingga melakukan smash oleh 2 hingga 5 orang pemain. 2. Serangan secara berkelompok. Bentuk serangan secara berkelompok bisa dimaksudkan dengan sebagai rangkaian gerakan menerima bola, mengumpan hingga melakukan smash oleh 2 orang hingga 5 orang pemain. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.